Ice carving yaitu sebuah profesi mengukir atau memahat sebuah blok es atau lebih untuk disusun menjadi sebuah karya seni yang indah dilihat untuk dijadikan sebagai hiasan tambahan dan dekorasi dalam suatu ruangan. Yah, seperti inilah hasil praktek ice carving mahasiswa S1 International Culinary Business di kampus IEU pada Oktober 2015 lalu. Mahasiswa S1 International Culinary Business yang bertempat di kampus IEU di Jalan Raya Dukuh Kupang nomor 157B Surabaya ini sedang melakukan praktek ice carving yang diajarkan langsung oleh Chef Kamto dan didampingi langsung oleh Chef Adeline. Sebelum proses cara pembuatan, mahasiswa terlebih dahulu dijelaskan tentang teori dan pengenalan peralatan yang nantinya akan digunakan untuk pemahatan balok es. Hari ini kami sedang melakukan pembelajaran ice carving atau seni memahat es, di mana mahasiswa saat ini dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu kelompok-kelompok yang membuat satu pahatan dari satu buah balok es utuh, di mana yang dibuat adalah pahatan alfabet I, E, dan U, kemudian satu angsa dan juga satu balok untuk logo dari program kami, yaitu Culinary Business International Program. Dengan pembelajaran ice carving yang diajarkan kepada mahasiswa ini, bertujuan agar nantinya para mahasiswa dapat menambah ilmunya tentang cara bagaimana memahat balok es untuk dijadikan sebuah kreasi yang menarik. Dengan dipandu langsung oleh Chef Kanto dari salah satu hotel berbintang di Surabaya ini, masing-masing mahasiswa yang dibagi menjadi 5 kelompok diajarkan dengan bentuk yang berbeda. Para mahasiswa diajarkan mulai dari awal cara pembuatan hingga sampai teknik cara memahat balok es. Kita hari ini lagi belajar ice carving gitu, diajarin ice carving, terus praktek bikin ice carving satu-satu. Ya, tadi kita untuk hari ini kita diajarin bikin ice carving berupa es. Berupa huruf I, E, U, sama angsa. Hari ini saya ada pelajaran ice carving. Itu adalah hal yang baru, yang baru diajarkan, sebuah ilmu baru buat kami. Ilmu ini cukup penting bagi kami. Terlihat sekarang ice carving sedang berkembang di Indonesia. Contohnya di pernikahan banyak sekali yang menggunakan ice carving ini. Dan ini lumayan sangat membantu buat kita untuk pengalaman dan juga pengetahuan kita bagaimana caranya untuk melakukan ice carving itu. Dengan pembelajaran ice carving ini, tentunya para mahasiswa sangatlah bangga karena mereka mendapatkan ilmu yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Harapan dari kegiatan ini adalah kami sangat berharap bahwa kegiatan kali ini bisa memberikan satu ilmu yang lebih kepada mahasiswa-mahasiswa sehingga mereka bisa mempraktekannya pada saat mereka sedang bekerja di hotel maupun di catering ataupun di usaha mereka sendiri sehingga bisa menciptakan satu suasana yang lebih menarik pada acara-acara khusus seperti wedding, ulang tahun pernikahan, ulang tahun dan lain sebagainya. Kami di sini berharap dengan adanya kegiatan materi ice carving ini kita tambah pengalaman buat kedepannya biar kita itu ada pengalaman buat bikin ice carving gitu. Setelah masing-masing kelompok menyelesaikan tugasnya, selanjutnya mereka akan menyatukan dari hasil pahatan es batu yang membentuk sebuah lambang IEU, logo dari Culinary Business dan sebuah bentuk angsa untuk dibuat dokumentasi bersama. Nah,
Itu tadi praktek ice carving yang diajarkan oleh para mahasiswa S1 International Culinary Business di kampus IEU Surabaya. Sampai jumpa di praktek ice carving berikutnya.